Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya mau membuat camilan dari roti tawar dengan isian pisang. Yuk ikuti cara pembuatannya dan tekan subscribe sekarang juga sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini. Terlebih dulu saya akan kupas pisang. Saya memakai 3 buah pisang, pisang kapok yang sudah matang. Jadi rasa manisnya tidak diragukan lagi. Saya potong-potong kecil-kecil seperti ini. Kalau teman-teman nggak ada pisang kapok, bisa juga pakai pisang tanduk atau pisang ambon. Selanjutnya saya panaskan teflon dengan sedikit mentega. Masukkan pisang. Sambil ditekan-tekan supaya pisangnya menjadi lumat. Tambahkan 1 sendok makan gula pasir. Sudah cukup. Selanjutnya roti tawar saya akan giling. Semuanya sudah saya buang kulitnya. Saya giling hingga bentuk menjadi pipih, tipis dan memadat. Semuanya ada 5 lembar. Selanjutnya saya akan siapkan telur untuk perekat. Kocok. Kemudian saya akan isikan roti dengan pisang. Saya gulung dan saya olesi dengan telur. Seperti ini. Begitu selanjutnya, dan telur ini akan saya pindahkan pada yang agak besar. Kemudian saya tambahkan susu. Tambahkan 1 sendok makan gula pasir.
Tambahkan setengah sendok teh vanila. Kemudian aduk sampai gulanya larut. Selanjutnya siapkan teflon dan lelehkan margarin. Selanjutnya celupkan roti ke dalam kocokan telur. Seperti ini. Dan panggang. Panggang dengan api sedang. Boleh dibalik supaya matangnya merata. Saya angkat. Sajikan roti tawar isi pisang selagi hangat. Pisangnya mantul. Enak banget. Selamat mencoba.